Ini untuk ulang tahun besok sendiri udah persiapan belum sih? Ada perayaan mungkin. Ada perayaan. Kalau kesini ya nanti saya kasih makan. Ini untuk ulang tahun besok sendiri udah persiapan belum sih? Ada perayaan mungkin. Ada perayaan. Kalau kesini ya nanti saya kasih makan. Perayaan apa? Ini ada yang diundang siapa gitu? Besok ada surprise mau ulang tahun. Capek sendiri ya surprise itu kaget. Enggak, suami saya juga di timur jadi maksudnya yang penting kumpul sama anak. Besok saya paling nganterin keluarga pada vaksin yang kedua, orang tua semua vaksin kedua mungkin. Habis itu saya pulang. Makanya usia baru gimana, Mi? Ya diharapkan untuk dijauhkan dari kemalasan di hari tua lah. Itu yang paling utamanya. Terus gimana bentuk partisipasi saya sebagai perempuan itu lebih punya manfaat untuk sekitar itu lebih jauh. Di usia baru ada target-target lagi nggak sih, Mi, kan? Tahun ini kan di usia 45. Iya, nggak usah target ya, nanti stres gitu kan. Toh last time achievement ini kan kita upayakan dengan penuh bagaimana kita bisa lebih tawadu, bagaimana kita terus berprasangka baik atau semua pemberian Tuhan dah itu aja. Mimi, tapi kemarin ngirim pesannya ingin diingat sedetik diingat sedetik aja, Mimi udah seneng sama Loli. Oh ya, itu namanya juga orang berkiasan gitu, itu mengalir semuanya. Jadi kalau pastilah nyusuin keterampilan urus ini urus itu sibuk kan gitu. Jadi kita orang tua udah nggak boleh egois lagi minta waktu anak. Dia harus melayani suaminya, melayani anak. Jadi itu saya rasa orang nggak kasih sedetik lah, tapi waktu yang lebih luas untuk saya, insya Allah. Gak cuma Loli, Mijel juga udah punya pacar nih, udah ada. Kapan belum? Gak lah, Adriel tuh masih.